penanganan masalah kesehatan jiwa tidak cukup hanya dengan memberikan akses layanan medis kepada orang dengan disabilitas psikososial atau ODDP, namun diperlukan juga akses layanan sosial, kemandirian, dan ekonomi. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Rehabilitasi Yakub meluncurkan panduan teknis pelaksana revitalisasi atau pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa di Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam X mengapresiasi dan menyambut baik peluncuran TPKJM ini sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Pihaknya optimis bahwa dengan adanya kolaborasi ini dapat membentuk lingkungan inklusif guna mewujudkan Yogyakarta yang sehat jiwa. Saya optimis bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat membentuk lingkungan inklusif guna mewujudkan Yogyakarta yang sehat jiwa. Hal ini seperti yang tertuang dalam Perda 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Apalagi saat ini Rapergub Rencana Aksi Daerah tentang Kesehatan Jiwa sedang dibahas untuk memperkuat tata kelola kesehatan jiwa di Daerah Istimewa. Sementara itu, Direktur Pusat Rehabilitasi Yakum, Katarina Sari, menjelaskan bahwa panduan revitalisasi pembentukan TPKJM ini semakin memperkuat komitmen dan memperluas kesempatan bagi semua lapisan stakeholder dan masyarakat untuk berkumpul dan mulai memperbaiki atas pengabaian terhadap kesehatan jiwa dan stigma pada disabilitas psikososial yang harapannya dapat menciptakan sistem penyelenggaraan kesehatan jiwa yang berbasis hak. Di TPKJM ini gitu ya, itu di DIY itu sebenarnya dulu sudah ada, cuman ini direvitalisasi kembali. Harapannya memang kemudian ini menjadi kerja-kerja lintas sektor, tidak hanya menjadi bagian atau tugas dari satu sektor saja atau kesehatan saja, tetapi ini menjadi satu link antara dan lintas sektor dengan dinas sosial, dengan dinas dukcapil, dengan dinas-dinas yang lain juga, dinas tenaga kerja, UMKM, dan segala macam, karena memang tujuannya adalah supaya teman-teman disabilitas psikososial ini sendiri, mereka juga bisa kemudian hidup mandiri, mereka punya kualitas hidup yang lebih baik, begitu. Dan harapannya stigma terhadap teman-teman disabilitas psikososial ini juga kemudian bisa menurun dan bahkan hilang, begitu. Sehingga semua konotasi negatif yang selama ini seringkali muncul itu bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan dari seluruh Indonesia. Pedoman ini diharapkan mampu membantu kerja-kerja TPKJM di berbagai tingkat, mulai dari Kapanewon, Kabupaten, dan Provinsi untuk melakukan peran di masing-masing wilayah. Dari Yogyakarta, Wilian Susilo, Adi TV.